Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyun wa rasulun. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amran mutaqabbalan. Allahumma israh suduruna bi faydil iman bi wa jamili tawakkuli 'alayk wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala ash-shahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, syukur ya Allah, alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat yang kepada kita semuanya, khususnya di pagi hari ini. Allah telah melimpahkan nikmatnya berupa kesempatan terbaik yang Allah berikan di pagi yang berkumpul barokah ini, karena kita diberikan kesempatan untuk mendahulukan hak Allah dan Rasulnya, mengawali aktivitas kita di hari ini. Dan sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita diberikan keberkahan di dalam hidup kita, karena Nabi bersabda atau berdoa, Allahumma barik li ummati fi buquriha, ya Allah berkailah umatku di pagi-paginya. Makanya salah satu di antara lifestyle, ya, gaya hidupnya orang yang beriman itu adalah mengawali kegiatan-kegiatan hidupnya itu sejak pagi-pagi. Ya, bahkan paginya ini kalau dia seorang yang beriman, maka dia bangunnya pasti sebelum subuh. Dan bila dia mengetahui betapa besarnya ruang yang mustajab untuk berdoa, yaitu di waktu sahur atau di waktu sebelum subuh, maka dia pasti akan bangunnya jauh-jauh sebelum subuh. Dan apabila umat yang beriman ini tahu mengenali dirinya betapa dia butuh istirahat, ya, maka dia pasti akan menghitung bagaimana ketercukupan waktunya untuk istirahat, sehingga dia perlu menghitung kapan paling lambat dia harus pergi tidur. Ya, kalau misalnya jam 3 dia sudah bangun, kalau misalnya minimal tidur itu 5 jam, maka berarti jam 6 jam 10 paling lambat itu sudah harus tidur supaya bisa bangun jam 3. Tapi kalau bagi kita yang belum biasa 5 jam masih berat, misalnya 6 jam, maka dia harus pergi tidur jam 9. Maka itulah yang menjadi bukti kita ini lebih mendahulukan hak Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nyari uang penting, urus keluarga penting, rapat penting, bermasyarakat penting, tetapi hak Allah dan Rasulnya jangan sampai
dinomorduakan. Ini bukti cinta kita, bukti iman kita, bukti takut kita, bukti harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menyesuaikan diri, ya, lifestyle kita ini, gaya hidup kita, pola hidup kita, agar kemudian semakin sejalan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah coba atur-atur waktu untuk membuat PowerPoint-nya, tetapi ternyata belum bisa, ya, karena cukup padat dalam minggu ini. Saya mohon maaf sehingga saya yang bisa menayangkan kita pastinya belum bisa membuat PowerPoint-nya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa saya tayangkan kelanjutannya dalam bentuk PowerPoint. Baik, kita memulai setelah dua kali kemarin kita memberikan mukadimah untuk mengantarnya, ya, dari kitab Syarah Salah Satu Usul, yaitu penjelasan tentang tiga hal yang prinsip, ya, tiga hal utama yang sudah kita sampaikan pada lalu, yaitu apa, supaya kita bisa menjawab nanti di alam kubur. Pertama apa, Bu? Man rabbuka, siapa Tuhan. Kemudian wama dinuka, apa agama. Dan yang ketiga, waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Nah, ini yang menjadi inspirasi lahirnya kitab kecil ini yang namanya Salah Satu Usul, ya, tiga hal yang utama. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan sesungguh-sungguhnya bagi seorang hamba kecuali dia bisa menjawab tiga pertanyaan itu dengan sebaik-baiknya, semantap-mantapnya, seyakin-yakinnya. Nanti ketika di alam kubur, tidak lama setelah keluarga kita meninggalkan kita semuanya, meninggalkan kuburan di mana kita dikubur, ya, saat itulah kemudian proses tanya jawab itu terjadi. Dan apabila kita bisa menjawab dengan baik, maka tanda-tanda kita mendapatkan nikmat kubur, tanda-tanda kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami semuanya bagian dari hamba-hambamu yang bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari para malaikat, dan ya Allah, jadikanlah kami semuanya sebagai ahli jannah untuk menghuni surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, mengawali dari salah satu usul, maka mu'alif, yaitu Syekh Abdullah At-Tamimi, mengawali dengan basmalah, yaitu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang mencoba mendalami apa sih makna dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismi, yaitu yang diberikan angka 1, bismi itu ibtada al-mu'allifu rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah. Jadi pengarang buku ini mengawali di dalam menyusun kitab ini dengan basmalah. Kenapa mengawali dengan basmalah? Pertama, iktidaan di kitabillahi azza wa jalla, yaitu karena mencontoh, ya, kitab Allah azza wa jalla. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Qur'an ayat amal, surah demi surah itu selalu diawali dengan basmalah, kecuali surah apa, Bu? Surah At-Taubah. Ya, kenapa At-Taubah itu tidak ada basmalahnya? Itu ada pembahasan tersendiri di kalangan para ulama, ya. Ada yang menyatakan karena antara Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu kesatuan, ya. Tidak ada banyak perbedaan isinya, ya, tentang perang, tentang menghadapi mereka-mereka penentang agama yang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada penjelasan-penjelasan yang
yang tadi itu kita bicarakan pada waktu yang lain, insyaallah. Nah, itu yang pertama. Alasan yang kedua, ittiba'an di hadis kullu amrin dibalin la yubda fihi bismillah atau bi bismillah fa huwa abtar. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perkara, semua urusan yang penting yang tidak diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, maka dia yaitu amalnya, perkaranya, urusan itu menjadi terputus, ya, abtar. Ya. Kenapa kalau dikatakan terputus itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemanfaatannya tidak berkelanjutan, ya. Kemudian juga seperti pekerjaan yang tidak selesai, ya, karena abtar, karena terputus, ya. Jadi oleh karenanya apabila kita ini melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah, maka jangan lupa kita selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk bukan hanya Nabi SAW itu memberikan nasihat atau petunjuk kepada umatnya untuk mengawali setiap urusan dengan basmalah. Bahkan beliau sendiri memberikan contoh, fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, karena Nabi SAW itu memulai di dalam berkirim surat itu dengan basmalah. Jadi jenengan ini afdolnya, ini afdolnya kalau jenengan berkirim pesan, ya, berkirim surat, ya, sekarang ada namanya SMS, sekarang yang lagi rame ini pakai apa, kalau medsosnya pakai apa biasanya, WA ya, namanya WA atau Telegram, Telegram itu kalau misalnya memang isinya itu mirip surat atau pesan yang penting, ya, pesan yang penting bukan komen-komen tanya jawab, memang isinya berpesan kepada yang hal yang penting, ya, maka pembukaannya itu adalah dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim baru kita mungkin mengucapkan salam, ya. Nah, maksudnya bukan salam dulu atau jangan sampai langsung-langsung, tapi diupayakan ada pengantarnya. Apa itu basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, nah, itu kalau Nabi begitu. Bagaimana kisahnya? Karena Nabi SAW memulai berkirim surat kepada para raja, para penguasa, para presiden, para pemimpin besar yang ada di sekitar Hijaz, di sekitar Mekah dan Madinah. Ya. Kalau nggak salah kejadiannya itu pada setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Setelah sulhul Hudaybiyah, di mana rencananya sekitar 1.400 kaum muslimin dari Madinah ingin pergi umroh, ternyata inti ceritanya tidak boleh masuk oleh kafir Quraisy, ya, sehingga minta ditunda waktu berikutnya. Dan itu kejadiannya di Hudaybiyah, maka perjanjian namanya perdamaian Hudaybiyah. Nah, karena dilarang untuk umroh ke Mekah Baitullah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan aktivitas dakwahnya salah satunya dengan berkirim surat kepada para raja, para kaisar, para kisro, ya. Dan di antaranya yang sangat terkenal, ya, maksudnya bukan yang lainnya nggak penting, yang umum dibicarakan oleh kaum muslimin ada dua. Surat yang pertama itu maksudnya dua itu salah satunya adalah kepada Raja Najas, ya, Raja Najas yang menjadi raja di Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ya. Dia berkirim surat, ya, namanya surat berarti tertulis. Di awalnya paling atas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Min Muhammadin abdihi wa rasulihi ila siapa kita? Ya, ini
surat ini dari Nabi Muhammad, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya. Nah, gitu. Itu selalu begitu. Ya, sedikit kita singgung di antara kehebatan peristiwa berkirim suratnya Nabi kepada Raja Najasyi itu adalah karena beliau terima, diajak masuk Islam, diterima. Salamun ala man tabal huda aslim taslam, gitu biasanya begitu. Surat Nabi itu umumnya ada begitunya, yaitu keselamatan, kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dari Muhammad hambanya dan utusannya yang kepada Raja Najasyi misalnya, ya, dikatakan bahwa keselamatan, kesejahteraan, kedamaian itu adalah bagi yang mengikuti petunjuk, maksudnya yang mau masuk Islam. Nah, setelah itu Nabi katakan aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Nah, gitu. Setelah itu mengutip beberapa ayat. Nah, Raja Najasyi waktu itu sudah mendapatkan kunjungan sebelumnya dari Ja'far bin Abi Thalib, dari sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Habasyah sebelumnya. Dan kemudian saat itu juga dia menjawab, ya, menjawab dengan bahasa yang sudah sebagai seorang muslim, ya. Dan dia waktu terpisah dengan laut karena Habasyah itu seberangnya jeda. Jadi kalau kesana naik perahu, kemudian di seberangnya. Sampai dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah berjumpa dengan raja yang sudah masuk Islam itu, karena pada setelah 2 tahun setelah masuk Islam raja tersebut wafat, ya, sebelum bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari yang sangat mengharukan menurut saya, kejadiannya karena masuk Islam dikirim surat oleh Nabi yang kemudian tidak pernah berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Raja Najasyi, dan salah satu yang membuat Raja Najasyi itu yakin untuk masuk Islam karena dia pelajari dari kitabnya sendiri, dari kitab Injil yang sama seruannya. Ya, salah satunya yang saya ingat waktu itu adalah karena Nabi menyerukan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah SWT, bukan Tuhan. Itu yang ditegaskan salah satunya. Dan jawaban dia dikatakan memang benar, kami juga meyakini begitu. Maka karena ternyata ajaran Al-Quran itu adalah membenarkan apa yang dalam kitab Injil, maka kemudian dan itu yang dipesankan oleh Injil untuk mengikuti para nabi sesudahnya, maka begitu cepatnya raja itu untuk masuk Islam. Tentu saja kita di dalam kehidupan kita sekarang ini maksudnya adalah kita cari berkahnya dengan meniru Nabi SAW, yaitu apa? Diawali dengan basmalah untuk urusan yang penting dengan Bismillahirrahmanirrahim baru ditulis sesudahnya. Ya, siapa tahu kita bisa mendapatkan barokahnya dengan seperti yang dirasakan yang dialami oleh Nabi SAW. Kan begitu. Jadi jangan sepelekan mencantumkan basmalah di setiap kita menulis surat-surat yang penting. Ya, gitu. Yang satunya lagi kemana? Misalnya adalah ke Raja Heraklius, ya, di Konstantinopel, jauh. Ya. Waktu itu tapi sedang berada di Baitul Maqdis, sedang di Palestina, Raja Heraklius waktu itu. Sama juga agamanya Nasrani juga, ya. dengan tulisannya sama, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdihi wa rasulihi ila Hiraqal Azim, gitu ya salah satunya. Sama juga salamun ala man tabal huda aslim taslam, seterusnya gitu. Ya, keselamatan itu akan diberikan kepada mereka yang mengikuti petunjuk, ya, masuk Islam kamu,
pasti kamu akan selamat. Singkat kata untuk Raja Yeremius ini mental, ya mental tidak mau. Tetapi uniknya tidak maunya manusia karena apa? Karena dia tanya-tanya dulu yang banyak kepada kafilah dagang Abu Sufyan waktu itu, yang waktu itu belum masuk Islam. Kemudian dijawab semuanya persis seperti dalam kitab Injil, benar semuanya jawabannya dari Abu Sufyan. Waktu itu pada Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, apa ungkapan dia? Dia katakan demi ya kata demi Tuhannya, maka agama dia, kekuasaan dia pasti akan menginjakkan kakiku di sini. Begitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Raja Heraklius. Dan kemudian dia katakan, seandainya ya saya diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi baru itu, saya akan basuh kakinya, tanda ta'zimnya, dan dia sudah akan masuk Islam. Tetapi kemudian ternyata terdengar oleh pembantu-pembantunya, oleh menteri-menterinya, penggawa-penggawanya itu ribut semuanya, ya gaduh gitu, dan dikhawatirkan terjadi chaos di Romawi itu, akhirnya dia membatalkan masuk Islamnya. Karena apa? Karena takut kekuasaannya akan runtuh atau jatuh kalau itu dipaksakan dia masuk Islam. Maka kemudian para sejarawan kita mengomentari bahwa Heraklius adalah contoh bagaimana seseorang yang sebenarnya itu hanif, dia sebenarnya itu adalah tidak bisa menolak kebenaran Islam, tetapi karena dia masih ingin mempertahankan kekuasaannya, maka dia akhirnya tidak jadi masuk Islam. Karena lebih berat mempertahankan kekuasaannya atau dunianya dalam bahasa kampungnya. Nah, jadi jamaah subuh yang mau berumur, kita jangan meremehkan tentang basmalah ini. Ini luar biasa. Karena Rasulullah ini menyatakan bahwa abtar terputus, ya, dengan segala maknanya. Tidak usah kita cari-cari yang sulit-sulit, tapi namanya terputus, ya sudah, bagaimana? Ya, bagaimana misalnya air, nggak tahu kalau jenengan di sini. Kalau kami di tempat saya, karena pakai hipam sering mati, ya, hipam lokal itu. Ya, terputus, sudah jalan tiba-tiba terputus. 1 menit, ya mesem-mesem aja, gak apa-apa dengan 1 jam mulai mikir, ya, terputus 1 jam. Terputus sehari, ya bingung. 1 minggu, ngamuk-ngamuk, mereka gitu. Ya gitu. Nah, kalau kita kerja misalnya, ya, tiba-tiba gaji tertahan 1 minggu, ya sudah masyarakat tabungan. Tertahan 1 bulan, mulai mikir. 3 bulan, ini yang apa kalau gaji gitu. Terputus sih begitu. Nah, tidak lanjut, tidak ada kelanjutannya, discontinue biasanya produknya. Nah, gitu perlu kita hayati. Ya, makanya menjadi kebiasaannya para ulama kalau menulis kitab, maka kemudian selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya juga kita sampaikan kalau dalam kajian yang lebih mendalam, ba yang pertama itu Pak, ba itu bismillah itu, bi ini itu juga ada pembahasannya. Bismillah, bi atau ba itu umumnya mufassirin memahami maksudnya ba di situ fungsinya lil isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan. Itu kalau umumnya misalnya Al-Qurtubi dan tafsirnya begitu. Ba dalam arti bismillah artinya dengan. Kata dengan itu maknanya ada 2 sebenarnya. Yang pertama lil isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan. Berarti maksudnya bismillah dengan menyebut asma Allah, maksudnya dengan memohon pertolongan melalui asma Allah. Nah, gitu maksudnya. Itu yang mu'tabar begitu, yang umum begitu. Tetapi ada juga misalnya As-Saukani dalam kitabnya Fathul Qadir misalnya, dia katakan bahwa
Bak di situ maksudnya lil musahabah, yaitu untuk membersamai atau menemani. Maksudnya apa? Maknanya bagus, yaitu apa? Dengan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia berharap dari awal dia melakukan sampai akhir selalu dalam kebersamaan Allah SWT, selalu dibersamai oleh Allah SWT, selalu diawasi, ingin diawasi oleh Allah SWT. Itu kan bagus. Cuma memang umumnya mufassirin tidak menggunakan makna ba dalam arti lil musahabah, tetapi banyaknya lil isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan. Berarti kalau misalnya di dalam kitab ini disebutkan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya dengan memohon pertolongan melalui nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, aku menulis buku ini. Itu maksudnya. Aku menyusun buku ini. Walaupun tidak nampak, walaupun tidak apa namanya? Tertulis kata aku menulis buku itu, tetapi maksudnya kalau dalam bahasa namanya muqaddarah atau ditakdir atau dimuqaddarah, maksudnya ngerti bahwa ada kata-kata begitu walaupun tidak tertulis. Ya, dalam kaidah nahwu namanya tuntok wala tuktam. Ya, jadi maksudnya terucap tapi enggak tertulis. Ya, maksudnya ya orang tahu sendiri maksudnya seperti itu walaupun enggak ada tulisannya. Contohnya kalau kita misalnya dengan yang guru sekolah, ya kalau misalnya di Muhammadiyah atau di tempat lainnya, misalnya kita bilang julusan kiaman, itu sebenarnya kan penggalan kata duduk, berdiri, misalnya wahai kalian semuanya sekarang duduklah, gitu sebenarnya lengkapnya gitu, tetapi itu dibuang semuanya kata-kata yang begitu, cukup satu kata yang julusan kiaman gitu. Itu maksudnya adalah begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali di dalam kitab ini maksudnya dengan memohon pertolongan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, aku menyusun atau menulis buku ini. Itu maksudnya. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Nah, apa sih manfaatnya bagi kita untuk apa namanya memahami bab ini? Yang pertama, ini yang perlu kita pahami, atau perlu bil bid'ah bismillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini mencari barokahnya ketika memulai sesuatu urusan atau pekerjaan itu, ya dengan menyebut asma Allah seperti itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan barokahnya. Kalau barokah itu kebalikannya, bagaimana? Barokah itu muwasalah, tidak ada habis-habisnya, tidak ada putus-putusnya. Kebalikannya abtar. Karena apa? Karena dapat barokah maka apa yang kita dapatkan itu jauh lebih daripada apa yang kita usahakan. Itu namanya barokah. Salah satu untuk mendapat barokah itu dengan mengawali setiap urusan dengan basmalah. Gimana kalau kita lupa? Sampai tetap diingatkan. Misalnya apa kalau kita makan sudah berdoa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Maunya begitu, tiba-tiba lupa. Gimana caranya? Perlu ingat pas masih makan, jangan kita kemudian hanya pelongo-pelongo, tetapi apa? Langsung kita berdoa bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya kita yang membiasakan untuk basmalah dalam mengawali setiap urusan, apalagi urusan sangat penting, karena itu bagian dari keberkahan yang ingin kita dapatkan. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan untuk supaya ada pembatasan di anna taqdimal muta'allaq yufidul hasra, yaitu maksudnya adalah agar kita ini jelas memaknai setiap kalimat yang mungkin berbeda. Misalnya apa? Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya berarti dengan memohon pertolongan dari nama Allah SWT saya akan makan. Nah, gitu kan? Tetapi kalau kita misalnya di kelas
anak-anak di kelas bismillahirrahmanirrahim, maksudnya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saya akan belajar. Nah, gitu. Walaupun sama-sama bismillahnya tapi tujuannya itu berbeda-beda ya. Nah, itu ya Mas kalian tentang ba ya, ba itu seperti itu. Nah, isim. Isim itu apa sih maksudnya isim itu? Isim itu ya maksudnya nama ya. Kalau dalam bahasa kita ya nama. Ini sudah luar biasa di Indonesia, di Jawa, maaf, di Jawa itu sudah menjadi bahasa halus. Isim itu bentuk tunggal nama. Kalau bentuk jamaknya namanya asma. Asma itu bentuk jamak dari isim. Coba jenengan kalau nanya nama orang gimana kalau bahasa halusnya? Penjenengan asmanipun sinten. Jadi asma itu nama kan gitu kan? Nama. Jadi itu sebenarnya dari bahasa Arab. Asma itu dari bahasa Arab ya. Bentuk jamak dari isim itu untuk penghalusan ya. Sama dengan contoh lainnya Bapak yang bahasa Arab yang menjadi bahasa halus di Jawa. Itu apa? Puasa. Bahasa apa? Kalau bahasa halusnya kalau kita nanya bahasa Jawa apa kalau? Bahasa siam ya. Jenengan nomor sewu jenengan siam nomor hotel. Nah, itu dipakai halus. Jarang kalau bahasa halus jenengan poso nomor hotel. Poso itu dianggap bahasa umum ya, bahasa umum bukan bahasa formal. Nah, gitu. Nah, ini artinya tetapi yang perlu kita pahami apa sih akar kata dari isim itu? Isim itu ada mengatakan dua. Maksudnya adalah sumber pengertian dari isim itu yang pertama dari kata sumu. Sumu ya, maksudnya adalah tinggi atau agung ya atau mulia. Itu sumu. Ada juga yang mengatakan dari kata simat ya artinya tanda. Kedua-duanya ya benar saja. Karena kita sebut nama itu untuk menjadi penanda kan. Ya coba kalau kita enggak ngerti, enggak ada namanya semuanya kan bingung. Tolong ambilkan itu. Enggak apa itu? Ya itu pokoknya. Yang itu. Gitu terus. Antara ini sama itu terus enggak tahu. Nah, dengan ada nama maka kemudian menjadi jelas tanda-tandanya. Dan itulah salah satu kelebihan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang tidak diajarkan kepada para malaikat ya. Itu namanya wa 'allama Adama al asma'a kullaha. Nah, ini pengertian dari nama seperti itu. Nah, kemudian bismillah ya dengan menyebut asma Allah. Ismullah jadi isim itu adalah kalau ismullah itu artinya bentuk idhofah, bentuk kata majmu' kalau dalam bahasa kita. Maksudnya apa? Isim itu kalau misalnya bentuk tunggal yaitu isim itu disandingkan, diidhofahkan dengan Allah, maka walaupun dia itu bentuknya tunggal, tetapi karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya itu menjadi banyak, yaitu nama apapun ya, nama apapun nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya, tidak dibatasi pada satu dua nama, nama apapun gitu. Nah, itu pengertian dari bismi ya, bismi. Nah, kemudian bismillah Allah. Allah itu siapa? Allah alam al-bari itu adalah nama dari al-bari itu sang pencipta jalla wa ala. Wa huwa al-ismul ladzi tattabi'uhu jami'ul asma' hatta innahu fi qawli ta'ala. Dan di antara keistimewaan nama yaitu Allah ya, ada juga mufasirin yang mengartikan Allah itu dari kata dzul uluhiyah, yaitu yang memiliki uluhiyah, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
keistimewaan dari nama Allah ini adalah nama yang menjadi ikutan bagi nama-nama Allah yang lainnya. Misalnya di dalam surah ini, ya, di dalam ayat ini Allah nyatakan, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, jadi setelah disebutkan Allah, ya, siapakah Allah? Dialah Allah yang baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya gitu. Jadi diikutkan Allah itu siapa? Ar-Rahman. Allah siapa? Al-Khaliq gitu. Ar-Rahim. Jadi di dengan Allah kemudian setelah itu disebutkan asma yang lainnya. Tidak terbalik misalnya. Jadi asma-Nya kemudian diikutkan kepada Allah, tidak begitu. Jadi justru dari Allah itu kemudian dijelaskan siapakah Allah itu. Nah, gitu. Itu di antara keistimewaan dari asma yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Ibrahim ayat yang pertama dan kedua, ya. La naqulu innallahu jalalah, yakni Allah sifatul ba'nuru hiya ataf bayan li alla yakuna lahu jalalah tabi'an tabi'iyah an'at bil mahmud. Jadi maksudnya adalah Allah itu yang disifati, bukan dia yang mensifati. Allah adalah yang disifati, yaitu Allah adalah yang Rahman, yang Rahim, yang Bari, yang Khaliq, yang Alim, yang Aziz dan seterusnya. Yaitu sementara yang bisa saya sampaikan. Baru kita membahas bismillah tapi belum bisa sampai seluruhnya. Insya Allah kita akan lanjutkan ke depan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Masih ada waktu beberapa menit sebelum masa waktu suruh. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ya ada. Nggih. Dalam apa? Oh, hadis, ya. Ya. Baik. Yang pertama, apabila kita membaca Al-Quran, itu beda dengan ketika kita mengetahui susunan dari Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ada lagi adabnya, ya. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'in billah minasyaitan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, adabnya justru kita disuruh untuk membaca A'udhu Billahi Minasyaitonir Rajim atau A'udhu Billahi Samiil Alim Minasyaitonir Rajim. Itu tuntunannya. Pertanyaannya, mana yang apakah hanya A'udhu Billah saja atau dengan basmalah? Yaitu tentu saja ada pandangan yang berbeda. Bagi yang fokusnya hanya dengan ayat yang berkaitan dengan membaca Al-Quran semata, maka biasanya justru tidak pakai basmalah, langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya apa? Ya ayyuhal kafirun, ya, atau misalnya di tengah-tengah, ya ayyuhalladzina amanu idza qudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzaru al-bai'a ila akhir ayat. Biasanya begitu. Nah, tetapi bagi yang memahaminya itu adalah ini adalah satu kesatuan, bimbingan Nabi dirangkum semuanya, membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz, dengan isti'adzah, memulai pekerjaan dengan basmalah, maka
maka biasanya digabung, yaitu basmalah dulu atau apa isti'adzah dulu baru kemudian basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru membaca Al-Qur'an. Yang mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Kalau yang ditambahin setelah A'udzubillahi baru basmalah itu berarti menggabungkan dua perintah. Karena apa? Bukankah membaca Al-Qur'an itu termasuk urusan yang penting kan gitu? Padahal Nabi mengatakan semua urusan yang penting yang enggak diawali dengan basmalah nanti terputus. Maka diawali dengan basmalah. Kenapa tidak basmalah dulu baru kemudian a'udzubillah? Baru tadi saya jelaskan tadi bahwa basmalah mengawali itu adalah ketika Nabi berkirim surat, bukan ketika membaca Al-Qur'an, itu maksudnya ya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang soal yang kedua tentang kenapa hadis tidak diawali dengan basmalah. Jadi begini, kalau maksudnya kok beda dengan Al-Qur'an gitu ya. Itu begini. Penempatan ayat demi ayat, surat demi surat termasuk basmalah itu adalah dasarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dibimbing oleh malaikat Jibril, letakkan ayat ini yang sudah turun kapan itu di dalam surah ini. Sudah lengkap, kemudian awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah yang Rasulullah tidak menyuruh meletakkan basmalah di atasnya. Bara'atun minallahi wa rasulihi alladziina ahadtum minal musyrikin. Itu atasnya tidak dibimbing oleh Nabi supaya ada basmalah yang tidak disuruh. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu, jadi penulisan hadis itu adanya atau ditulisnya hadis adalah setelah Nabi wafat. Itu jangankan hadis, Al-Qur'an yang 30 juz yang disebut mushaf Al-Qur'an 30 juz itu baru di apa susun lengkap 30 juz itu baru disamanya Utsman Abu Bakar sama Umar itu yang mengawalinya, disempurnakannya di zamannya Utsman, maka disebut dengan mushaf Utsmani. Itu yang banyak kita lihat yang terbitan dari Saudi itu yang biasanya warnanya hijau itu adalah mushaf Utsmani. Nah, sehingga memang itu penulisan pembukuan hadis itu dasarnya bukan wahyu. Ya, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang mengumpulkannya. Tetapi kalau meletakkan basmalah itu dasarnya wahyu langsung yang melalui pertolongan mereka Jibril alaihi salam. Itu ya. Baik, ada lagi? Nggih, monggo. Baik, itu termasuk saya juga yang lolosan. Jadi waktu nulis skripsi itu udah saya berani-beranikan karena saya di Bali banyak. Itu saya hanya mengutip di dalam istilahnya kalau bahasa sekarang namanya CR ya, maksudnya moto ya, di dalam moto itu saya tulis setelah judul, nah, halaman kedua itu moto, yaitu pesan Nabi kepada Qadi di Kufah. Itu sudah berat bagi saya karena nah, yang bagus di mana? Yang bagus itu di pengantar. Di pengantarnya, bukan di isinya langsung bab 1 bukan, tapi di waktu pengantar itu. Jadi apa namanya? Atas bismillahirrahmanirrahim baru kita, maksudnya apa sih kita nulis ini gitu. Jadi pengantarnya bukan masuk di isinya. Jadi kalau di skripsi misalnya bab 1, sebelum bab 1-nya kan kita mesti bikin pengantarnya ya. Nah, gitu. Nah, itu yang nah, kalau masih bisa di revisi ya. Bagus kalau diselipkan gitu. Basmalahnya itu. Itu lebih bagus.
Dan itu juga bagian dari kenapa? Kenapa? Edisi ulang, revisi kali ya, edisi revisi perlu juga itu. Nyari barokahnya, Pak. Nyari barokahnya tulisan kita itu supaya lebih barokah gitu. Sebaiknya gitu. Nah, ini juga makanya kita yang misalnya ngajar atau jadi dosen itu bagus kalau ini menjadi bimbingan tambahan bagi mahasiswa yang muslim ya, itu berikan saran supaya dalam kata pengantar kalau enggak ada basmalahnya tambahi basmalah ya, supaya berkah. Nah, gitu. Itu bagian dakwah yang luar biasa. Kalau kita bisa mengubah itu, berarti akan ada ribuan tiap tahun itu skripsi, disertasi, tesis itu menjadi bagus karena lebih barokah ilmu yang ditulisnya. Nanti lagi. Cukup ya, saya kira karena sudah masuk waktu suruh. Mohon maaf sekali lagi karena saya tidak menulis PowerPoint-nya karena keterbatasan waktu yang saya punya. Semoga tidak mengurangi ya kekhidmatan kita di dalam belajar dalam pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa bapak majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.